Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Asmara Dua Dunia episode 68 yang tayang pada hari ini 10 Mei 2022. Akhirnya setelah lika-liku panjang perjalanan Aurel dan juga Nico menuju Limbang untuk berlibur, akhirnya sampai juga. Setelah sebelumnya berbagai macam persoalan ataupun permasalahan yang mereka hadapi selama perjalanan mereka menuju ke Lembang untuk berlibur. Kali ini walaupun banyak teror-teror yang terjadi sepanjang perjalanan mereka, pada akhirnya Aurel, Nico dan juga sang anak Cahaya bisa menikmati waktu kebersamaan mereka. Terlihat kali ini kebahagiaan pun terpancar di hati Aurel dan juga Nico bersama sang buah hati Cahaya. Namun sepertinya Nico pun masih mewaspadai dengan teror-teror orang-orang yang ingin mengambil Cahaya dari Nico maupun Aurel. Nico pun harus lebih ekstra menjaga Aurel dan juga sang anak Cahaya agar tidak terjadi apapun selama mereka berlibur di Lembang. Kali ini pun terlihat kebahagiaan demi kebahagiaan pun terpancar di hati Aurel, karena setelah 6 bulan lamanya Aurel dan juga sang anak tak pernah keluar dari rumah karena takut ancaman dari luar. Hingga pada akhirnya kali ini mereka pun berlibur bersama. Itu yang membuat kebahagiaan terpancar di hati Aurel. Semoga saja ya guys, selama liburan Aurel dan juga Nico tidak ada orang-orang ataupun teror-teror mengenai keluarga mereka kembali. Makin penasaran ya guys, kira-kira akan ada keromantisan apa saja antara Aurel dan juga Nico selama mereka berlibur di Limbang ya guys. Dan yang kita harapkan pula kali ini Nico benar-benar akan bisa menjaga Aurel dan juga Cahaya dari serangan-serangan orang ataupun teror-teror orang yang ingin mengambil Cahaya dari Aurel maupun Nico. Makin penasaran dengan episode hari ini ya guys, kira-kira akan ada keseruan apa saja? Saksikan terus Asmara Dua Dunia setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.